dulu CEO travel lah, jalan-jalan. Sekarang jual ayam apa? Biasalah tu. Panggil kami low class lah. Mula-mula main-main je. Lepas tu makin lama makin ramai permintaan kan. Makin lama makin ramai. Lepas tu apabila makin ramai permintaan, saya sampai Malaysia, kami decide untuk buka travel agency sendirilah. Bila start buka travel agency sendiri, kami pertama sekali kita orang buka travel agency dekat kedai ni lah asalnya. Dulu ada partition kecil je dalam berapa square feet di sini. Customer mostly dia buat mak ayah, buat anak-anak. Lepas tu bila tengok dia orang happy, seronok, spend time sama, rasa seronok ya bila dia orang. Masa tu kami dekat umrah bawa anak, bila kita spend time 4 bulan kat luar. Time tu tengah havoc lah cerita. So kami pun dah start risau apa sana. Bila touchdown sini terus border cut. Dia cut off terus. Itu yang kami contact customer dah tak boleh nak pergi kan. Masa situasi tu kita orang ingat ya. Kita orang call ada satu customer dia macam tak boleh terima yang benda ni kena refund kan. Kami pegang duit banyak, pegang duit customer. Saya yang front payment kita pegang banyak, so semua kita return balik lah. Cabaran paling paling hebat sekali, sale tak masuk. Sale tak masuk, duit susut dalam duit tak masuk, duit susut. So kita dah mula gabra dan kita ada kita punya expenses, kita punya hutang kita. Kami ni mempunyai staff dan staff pun mempunyai isteri dengan anak-anak. Jadi kita pun ada anak, kita nak bagi makan. Jadi kita kena fikir juga staff kita pun ada anak nak bagi makan kan. Jadi kat situ kita kena ada rasa tanggungjawab lah untuk yang penting gaji dia jangan cut. Lepas tu dengan janganlah putus sumber pendapatan. Kebanyakan laki kan dengan kami kan, ketua keluarga kan. Pada permulaan tu cabaran paling hebat. Sebab kita first time masuk bidang ayam, tak tahu apa-apa. Tak tahu apa, zero knowledge. Saya just muntuk di Pasar Borong. Pergi Pasar Borong, berlakon cakap nak bekerja. Dalam masa dua tu saya cakap nak bekerja. So saya kerja ayam untuk timba ilmu saja. Dalam masa dua minggu saya bekerja. So saya praktikan dekat sini. Dalam first yang kita buka opening, hari yang pertama ke dua minggu, ayam buang sajalah. Ayam rosak, salah potong, lambat masuk freezer. Customer mengamuk. Tapi kat situ, bila mula-mula kami tanya-tanya orang, tak ada, senang je. Tapi bila dah buka tu, baru kita tahu, susah juga buat ayam, penat. Sampai tak cukup reak, sekali tidur 2 jam kan kami kan. Pernah dia bawa kereta je masuk longkang. Saya pernah insiden. Saya pernah accident, awak panggil Microsleep. Pernah accident, tiba-tiba terbabas langgar orang kan, ada sekali. Sebabkan terlampau penat, terlampau penat. Ada orang ejek lah kami, jual ayam low class lah. Nah, tu kawan lah. Kalau segi customer, dari segi customer semua supportive kan. Mak, ayah, family semua okay. Hari-hari call, macam mana ayah habis tak? Mak call, mak mentu call. Tetapi kalau macam ada orang ejek, dulu CEO travel lah, jalan-jalan. Sekarang jual ayam apa? Biasalah. Panggil kami low class lah. Tapi kita orang tak kisah pun. Yang penting
Kami dapat bayar gaji staff, kami tak tengok staff kami staff suffer, kami boleh makan, kami bayar hutang dah memadai lah. Sekarang tengah COVID, nak cari kerja pun ramai yang kena buang kerja semua. So dia, saya cakap kan dia, better you stay dengan kita. Buat marketing yang sama. Maniskan mulut, cakap dengan orang. Semua yang lain semua kita atur tugas dan job untuk rana pun boleh. Apa benda yang korang nak buat, ada kepakaran, buat semua, buat tak ada masalah. Adalah mengeluh penat. So kita cakap kan dia, sabar. Kita move cepat mungkin. Sekarang ni saya nak bergerak secepat mungkin lah. Dalam masa 6 bulan saya ada target saya akan datang. Kita orang plan nak buka kilang. Jadi kita orang bila buka kilang tu akan kurang lah sikit kerja. Tak adalah macam ni. Tapi susah sekejap. Kita orang bagi dia motivate lah macam sabar. Kita susah sekejap je. Saya pelancongan macam anak kami, anak pertama. Paling saya sayang. Sebab dia ada ni. Jadi kami takkan lupakan bisnes pelancongan lah. Kami akan teruskan walaupun COVID pun dah habis. Kita still split. Akan usaha pelancongan juga lepas ni. Nak buat sesuatu tu, pertama kena berani. Kedua, jangan cepat give up kan. Tiga, nawai itu kita. Kalau niat kita baik, InsyaAllah Allah bantulah. Kalau dari segi Islam, kita banyak bersangka baik. Kita banyak nolong orang. Kita banyak. Niat kami berdoa lah. Ya Allah, kau pemudahlah urusanku. Sebab apa aku nak bantu pekerja-pekerja aku. Aku nak bagi anak-anak aku makan. Aku nak bantu keluarga. Alhamdulillah Allah lorongkan kami ke bidang ayam ni. Dan Allah mudahkan segalanya untuk kami. Hashtag jangan putus asa Malaysia.